Dan sudah kita panggil dan ditindaklanjuti Apindo dengan Dinas Tenaga Kerja yang pada intinya mereka siap untuk merumahkan 50% dari pegawai. Berarti baru mereka untuk baru berencana untuk apa namanya merumahkan yang 50% apa sudah berjalan kemarin? Belum, segera akan ditindaklanjuti karena kemarin ada sebagian yang sudah tapi lebih banyak yang belum. Oh, terutama yang memang untuk kelas menengah ke bawah. Itu yang esensial non esensial atau? Ya bisa dirumahkan. Nah kayak Jarum kemarin dirumahkan ada 50%, tapi ada uang tunggu di rumah. Kan gitu. Nah, tapi yang lain kan mungkin keberatan itu yang paling kebijakannya bagaimana kita belum tahu. Tapi yang penting kita menghimbau supaya tetap pegawai itu 50% untuk di rumah. Saja. Itu sebetulnya dari mulai kemarin. Iya, awal PPKM darurat sudah harus efektif. Tapi ini kan ada yang kenyataannya kan ada yang menindaklanjuti, ada yang belum. Kalau untuk yang belum sendiri, Pak, apakah nanti akan ada penegasan? Ya kita pantau dan kita monitor. Kita pantau dan monitor. Ya tentunya ada sanksi nanti kalau memang tidak ditindaklanjuti. Yang keberatan kemarin dari perusahaan apa, Pak? Ya banyak. Ada UMKM atau yang apa? Ya ada yang UMKM, ada home industry, ada yang tingkatannya sudah menengah ke atas lah katakannya masuk. Besar juga belum sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Yang perusahaan non kritikal, Pak? Boleh juga, Pak. Ya 50% hari ini, besoknya yang kemarin di rumah yang itu bisa. Bisa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Maksudnya satu hari masuk, satu hari enggak, bisa. Bisa. Jadi itu semua ya, Pak? Jadi esensial dan non-esensial harus 50% semua? Iya, iya. Semua. Pak, ada wacana katakanlah ini kemudian bayar pengamanan nanti ada macam kredit atau apa untuk saya? Barang pengaman yang kenapa? Sebetulnya untuk dari kades semua sudah kita perintahkan lewat Pak Aslian 1 dengan Pak Adi kemarin saya undang bagaimana supaya bisa untuk direfocusing lagi dana desa dan untuk tunjangan bagi orang-orang yang ada. Itu sudah kita instruksikan. Tapi masalah pelaksanaannya saya belum memonitor terlalu jauh. Mungkin hari ini saya akan monitor, akan tanyakan apakah sudah dilaksanakan. Tapi intinya Pak Dito, karena dari pemerintah pusat sampai sekarang pun juga belum memberikan. Kemarin untuk membuka kewirausahaan yang 500 pun itu juga ada tunjangan itu. Kemarin pun tak perintahkan supaya dari Dinas Naker yang dikhususkan kepada bagi yang terdampak untuk COVID ini, terutama untuk UMKM-UMKM yang terdampak. Ada dorongan mungkin, Pak, semacam kegiatan dari masyarakat untuk masyarakat, Pak, kalau borong dagangan tetangga atau apa gitu, Pak? Ya sebetulnya kita sendiri kita sudah himbau untuk itu supaya nanti mungkin ini kan harus banyak musim sedekah ya, terutama untuk Jumat ini, Jumat sedekah ini. Kita bisa memborong untuk dagangan dari UMKM itu sendiri, berupa makanan atau apa, mungkin bisa ditaruh di masjid atau mungkin ditaruh di mana, dibagikan di jalan-jalan, dan tukang becak atau kuli itu juga bisa. Kita sudah menghimbau tapi secara lisan ya, bukan tertulis. Thank you.